وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Pertama kita nasihati, Pak. Kalau bisa jangan kerja di situ. Nah, karena membantu dalam ibadah orang kafir tidak boleh. Kita nasihati. Kalau dia bisa keluar, alhamdulillah. Kalau tidak, menghindar saja. Kalau asal kerjaan yang lain mubah kecuali pada ujung tahun, maka kalau bisa menghindar waktu itu, alhamdulillah. Dia sampaikan kepada bosnya, mohon maaf bos, kalau begitu agama saya tidak boleh. Begitu. Jadi kita kasih tahu dulu. Kemudian menghindar, alhamdulillah. Menghindar. Kalau tidak bisa sama sekali menghindar, ya itu kembali ke keadaan dia nanti. Kembali ke keadaan. Jelas kita nasihati dia, Pak. Kita ingatkan seperti itu. Kita bisa pahami. Yang jelas kita lakukan seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, man ro'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadi. Siapa yang melihat kemungkaran, ubah dengan tangan. Kita ubah dengan tangan. Fa in lam yastati fa bilisani. Kalau tidak mampu dengan ucapan, kita nasihati. Fa in lam yastati fa biqalbi. Kalau tidak mampu dengan hati. Kata Nabi, fadzalika adhaful iman. Itu adalah keimanan yang paling rendahnya. Seperti itu, Pak, tiga tahap yang dilakukan. Wallahualam. Jangan lupa subscribe, like dan share.